Raketsulsel.com melaporkan. Wakil Ketua Umum PS, S.I. Zainuddi Amali menjawab, rumor soal wacana mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Amali tidak secara tegas menyatakan mundur dari jabatan Menpora. Namun ia mengaku sudah mengantongi izin fokus mengurus sepak bola sebagai Wakil Ketua Umum PSSI yang kini dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir. Politikus asal Golkar itu enggan menegaskan mundur dari jabatan Menpora yang secara tidak langsung bersinggungan dengan posisinya sebagai Waketum PSSI. Baca berita harian terkini di raketsulsel.co. Dan beliau menyerahkan kepada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih. Dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau, dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Udah, jangan dijelasin panjang-panjang lagi itu. Masa kalian tanya lagi itu, jadi beliau sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisa, dan teman-teman Esko. Ya. Ya udah, pokoknya saya sudah dapat izin dari Bapak Presiden untuk konsentrasi dan fokus ngurus sepak bola. Oke. Okay.